Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona di NTB memang sudah terjadi. Pada tanggal 22 November 2020, pada website corona.ntbprov.go.id, data pasien positif corona mencapai hingga 4.609 jiwa dengan rincian 585 pasien positif, 3.778 pasien sembuh, dan 246 pasien meninggal dunia. Meskipun demikian, kita tetap harus selalu tenang dan juga menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, kita tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan kita setelah melakukan aktivitas. Tetapi yang terpenting adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih. Saya Dewi Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.